Ini kondisi terdampak saat ini yang paling parah. Dari pihak dinas semua terkait sudah ready, sudah siap tanggap. Ini yang berada di ring satunya yang parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini salah satu rumah warga yang terdampak erupsi. Ini ada di ring 1 yang paling dekat dengan Sumber Wuluh, yang paling dekat dengan Gunung Semeru. Ini salah satu rumah warga yang ditinggal oleh penghuni. Ini sudah penuh dengan lumpur, ketebalan sekitar berapa senti? Ada sekitar 10 sentian. Ini salah satu rumah yang ditinggal warga. Kalinya ada di belakangnya ini. Mari kita lihat. Jadi ini kali kecil, sebetulnya tidak besar. Ini dampak dari terlalu berat abu. Nah, ini posisi rumah yang penuh dengan debu. Ini posisi di dapur dan paling bawah. Ini di sampingnya ini kali. Saat ini posisi air ini debitnya sudah normal kembali. Pada saat terjadi erupsi itulah yang menekan banjir. Kerusakan yang ini aliran sungai yang langsung dari Semeru. Nah, ini. Ternyata inilah kondisinya yang paling dekat. Ini terjadi banjir bandang dari atas sana. Jadi pemirsa, saya ikut bersedih dan tidak bisa membayangkan begitu air bah lahar dingin itu menerjang daerah sini. Inilah kondisinya saat ini. Kondisi saat ini airnya seperti ini. Jadi sampai luas menerjang semua yang ada diterjang di sini. Ini kondisinya. Ini kondisi menurut data ini yang ada lagi yang terparah di atas.
Ini posisi yang terdampak sangat parah. Salah satu rumah itu hampir sampai atap. Kondisinya seperti ini. Ini karena jalan dari kali atas sampai meluber dari atas sana. Kondisi sudah ditinggal penghuni. Salah satu tanaman kopi yang kena lahar panas, ya sudah gosong. Lumayan, tapi tidak semua daerah ini itu terdampak. Yang sebelah sananya hijau tetap, jadi antara perbatasannya dengan yang hijau sama yang salah satu yang terparah ini adalah ini jalurnya lahar dingin. Jadi di sampingnya setelah truk yang berkubur sini justru tidak terdampak. Nah, ini salah satunya ini. Ini banyak rekan-rekan dari TVRI, Metro dan sebagainya pada berkumpul di lokasi yang terparah seperti ini.